kering langsung, padahal sebelahnya masih hijau. Ini penyebabnya kena api, semburan api dari sebelahnya. Ya lur, lorone ati ora kaya lorone iki sing nandur pari. Tua sebelum waktunya. Ini penyebabnya kena bakaran jerami padi. Sebelah ini mungkin ditanamin kacang hijau terus jeraminya dibakar, nggak taunya panasnya mengenai padi yang masih hijau. Lumayan ini saudaraku. Ini lur tutorial ngarit pari. Nah, habis itu dikumpulin terus dirontokin pakai mesin. Ini, alhamdulillah sawah yang di perempatan ini udah panen. Pinggir jalan raya saudaraku.